Guys, apa yang kita lihat pada hari kedua di sirkuit Mandalika, kita lihat kehadiran bule-bule dan penonton yang membludak. Dan ini yang membuatkan sirkuit Mandalika sekarang ini sudah seperti di Eropah ya. Dengan kita lihat pemandangan papan-papan sponsor dari luar negara yang berbagai jenama ataupun merek. Dan bukan itu sahaja guys, dengan ramainya peminat ataupun pecinta, iaitu daripada pecinta race MotoGP yang hadir untuk menyaksikan sendiri acara race dan pre-practice pada hari kedua, itulah yang membuatkan sirkuit Mandalika juga menjadi sorotan dunia sekarang ini guys. Dengan berlangsungnya acara sukan ataupun race yang bertaraf dunia seperti ini, dan ini juga yang membuatkan mata dunia guys tertumpu ke sirkuit Mandalika. Jadi guys, bagaimana video seterusnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channel Johnny Ahmad channel, kerana ia memaparkan bagaimana situasi sekarang yang ada di iaitu sirkuit Mandalika. Dan sampai itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Penonton MotoGP membludak hari kedua di sirkuit Mandalika 2023. Semakin ramai yang datang ya. Semakin ramai yang hadir guys. Pecinta-pecinta MotoGP daripada seluruh dunia datang. Walaupun saya tidak pergi ke sana, tetapi bila melihat daripada Johnny Ahmad ni, rasa saya ada di sana. Waalaikumsalam Mas, Mas Johnny. Saat ini kualifikasi maupun pre-practice sedang berlangsung untuk Moto2 dan juga MotoGP. Segera kita akan sama-sama saksikan Moto2 atau MotoGP ya, seruannya untuk babak kualifikasi pada hari Sabtu ini. Tentunya bagaimana keseruannya kita akan terus melihat. Yuk kita nonton. Laju ni bunyi dia tu yang kalau di sana harus pakai earphone yang besar tu ya. Kalau tidak memang kuat bunyi tu. Okey, terdengar di paddock sana ya, bahwa ya, di paddock. Sebentar lagi untuk kualifikasi di hari Sabtu ini untuk MotoGP untuk hari ini, akan ya, hari segera Sabtu kita saksikan. Dan untuk Moto2 tadi sudah selesai ya, bisa kita lihat di sini. Ini kita berada di zona A, teman-teman. Zona dan penonton A, juga gitu sudah mulai ramai ya. Tempat starting di ya nih, starting race ya. Tribun yang ada di sini, baik di zona A, zona I, J, K dan paddock juga. Di paddock di samping tadi sana bisa kita lihat ya, udah banyak sekali dari para fans GP Mania yang sudah hadir ya. Di sini masih kosong, tentunya nanti kita akan terus memantau ya kondisi ya di sirkuit Mandalika. Memang sudah ramai yang datang ya. Banyak bule-bule pun hadir yang datang ya. Ramai bule yang datang ya. Karena untungnya datang di sirkuit Mandalika ni guys, saya lihat bukan saja kita dapat melihat race, tetapi kita juga dapat melihat keindahan alam yang ada di Lombok ya. Pantai yang cantik, laut yang cantik ya. Wah, ini kameraman. Oh, tidak ada bumbung ya. Panas tu. Ada ya bumbungnya. Kameramannya. Wah, di sini kameramannya. Wah. Luar biasa semangat sekali. Dan tadi sudah kita saksikan beberapa agenda dari track untuk pagi hari ini. Ada Moto3 dan Moto2 masih ada pre-practice. Jadi ini persiapan untuk kualifikasi di MotoGP atau pre-practice kedua MotoGP, teman-teman. Ya, kita akan lihat bagaimana suasananya dan suaranya ya. Kita akan sama-sama saksikan. Itu yang seru tuh, suara race itu. Suara motor itu ya. Wih, itu ada tu apa ya? Kamera, oh kameranya di atas ya. Oh, atas tu kameramennya. Tinggi. Guna ini ya. Peko Bagnaya, teman-teman ya.
Oke, ini untuk pre-practice MotoGP segera dimulai. Jadi kita akan lihat suasana maupun suaranya, teman-teman ya, sudah bersiap-siap di paddock masing-masing. Wow, ini untuk MotoGP ya. Bunyi dia tu, bunyi dia lebih kuat ya. Ini yang lebih 1000 cc ni. Memang luar biasa bunyi dia guys ya. Sebenarnya apa tujuannya kita lihat kenapa harus ada ya, seperti MotoGP ini ada di Amerika ya. Karena kalau kita lihat kenapa pemerintah membuat iaitu track untuk MotoGP adalah untuk mengenalkan Indonesia di mata dunia guys ah. Bila Indonesia terkenal di seluruh mata dunia, maka banyak investor-investor akan datang untuk membuat pelaburan di Indonesia apabila Indonesia lebih banyak dikenali oleh para pelabur-pelabur dan di seluruh dunia. Kerana itu Indonesia kita lihat sekarang ini membuat berbagai-bagai ajang dunia seperti kita lihat Stadion JIS. Seperti kita lihat Indonesia berlawan dengan ataupun menentang Argentina untuk perlawanan persahabatan itu hari ya. Lepas tu dengan adanya sekat Mandalika ini dan berbagai-bagai lagi yang pemerintah Indonesia buat untuk mengenalkan Indonesia di mata dunia. Apabila Indonesia ini sudah terkenal di mata dunia, maka kita lihat ramai pelabur-pelabur daripada luar negara datang untuk melabur ke Indonesia. Itulah sebenarnya tujuan-tujuan pemerintah membuat acara ataupun menjadi tuan rumah untuk acara-acara sukan yang berkelas dunia macam ini. Okey guys, kita lanjut ya bagaimana cerita yang daripada Johnny Ahmad ini. Mari. Oh, sekejap pun begitu ya. Eh, mana dahsyat lah. Ini dia kata apa tadi? Pre-practice ya? Hah? Pre-practice ya? Yang... Ya, para penonton sudah mulai ramai. Ramai ya teman-teman ya. Bisa kita lihat bersama-sama. Ini di zona A, zona B. Oh, zona A ya. Semua tribun. Suaranya ini keren. Suara motor itu keren ya. Memang bunyi motor itu yang best. MotoGP. Pre-practice ya. Depan ini masih terlihat para pembalap tentunya. Kencang sekali teman-teman ya. Kencang sekali ya. Memang kencang sekali bunyi dia. Ya, jadi untuk persiapan sejauh ini yang kita lihat bersama-sama luar biasa. Sirkuit Mandalika sudah sejauh ini ya. Ya, sudah banyak persiapan yang kita lihat yang sudah cantik-cantik lah. Baik dari para marshal, semuanya kru yang bertugas. Ini semuanya daripada starting ya. Di sini yang paling keren kalau lihat ya, starting ni. Ini tiketnya pasti mahal ni guys. Kalau daripada paddock A ni ya. Biasanya kalau depan ini kalau yang saya tahu lah ya, seperti kalau di Sepang sekat juga ya. Tiketnya tidak kurang daripada RM1,000 ya. Aha. Oh.
bunyi dia tu yang yang orang suka dengar tu. Bila kita datang live, bila kita datang benar-benar di tempat rest tu, bunyi tu yang yang menjadi apa, jadi nikmatnya. Keseruannya ya untuk free practice yang dilakukan pada hari ini. Betul. Pertamina Mandalika International Circuit. Oh, check dulu back ya. Check back ya. Oh, harus diperiksa ya, back ya. Maaf guys, saya pun tidak pernah pergi ke Mandalika ni bagaimana. Dia punya, orang kata, keselamatan tu dijaga dengan benar-benar sekali ya. Keselamatan ya, takut. Ya, kita tidak tahu ya. Kerana yang datang ke Mandalika ini beribu-ribu orang dan daripada berbagai-bagai negara, kita tidak tahu. Aha, kemungkinan ada benda yang tidak baik. Aha. Jadi pemeriksaan tas itu harus, pemeriksaan dilakukan itu harus diketatkan ya. Aha, takut manalah tahu ya, ada benda-benda yang salah dibawa ya. Ini mana? Ini Paddock B. Bunyi tu guys. Okay guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, sebenarnya saya baru tahu ternyata di Circuit Mandalika sekarang ini sudah seperti di Eropah guys, dengan pemandangan papan-papan sponsor dari luar negara yang berbagai-bagai jenama ataupun marik, serta kehadiran bulik-bulik yang datang dari berbagai-bagai negara. Saya rasa orang Malaysia pun ada juga yang datang pasti guys, kerana kita tahu ramai para wisata yang datang untuk melihat race di Mandalika itu. Dan bukan itu saja guys, dengan ramainya peminat ataupun pecinta race MotoGP yang hadir untuk menyaksikan sendiri, iaitu acara race dan pre-practice pada hari kedua ini. Dan apa yang buat saya kagum tentang Circuit Mandalika ini adalah keindahan yang ada di sekitar dan di sepanjang Circuit Mandalika itu guys, dengan pemandangan bukit-bukit ataupun gunung yang cantik dan juga pantai dan laut yang sangat indah dan biru guys. Dan serius saya katakan guys, pemandangan ini pasti tidak akan dijumpai di Circuit mana-mana di dalam dunia ini yang lain, kecuali apa yang kita lihat yang bisa kita jumpa di Circuit Mandalika sahaja. Dan tahniah pada Indonesia kerana berjaya menjadi tuan rumah untuk acara race dan sukan bertaraf dunia seperti MotoGP ini guys. So guys, bagaimana pandangan kalian yang pecinta MotoGP di seluruh dunia ataupun pecinta GP di Circuit Mandalika? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja, tetapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jika ada yang mahu belanja kopi kepada saya, teman-teman juga bisa untuk klik super tank di bawah ini. Dan jika yang sudah klik super tank, saya doakan moga kalian diberikan kesihatan yang sangat baik dan diberikan umur yang panjang serta dijaga kebaikan buat dirinya dan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu sehingga sekarang. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara Sam Nation, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya guys. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.